itu kegiatannya tetap dengan siar seni budaya, iya, dengan tampilan-tampilan seni budaya. Oh, woi, berisik banget itu jalan, bujuk dah. Wah, ada tinggal jalan-jalan doang ya, tinggal jalan doang, nggak bikin, syukur nggak suruh bikin jalan, suruh jalan. Nah ini mana sih dablek ini? Belum datang kemarin nih. Lu di sini rupanya. Lah, ini baru datang. Ada wadonan lo, nangis-nangis ya dulu. Kenapa lo? Gua. Ah, udah nangis-nangis. Lah katanya. Lah, bukan urusan gua. Makanya ya sabar, kok. Ntar saya tanya orang yang apa dia. Agak ada mungkin kali itu kali belum bayar kopi gue kali. Lu bayarin ke? Lu tahu aja, kebun warung udah banyak, udah panjang. Lu bayarin. Lu kan gua denger-denger habis dapet anu itu anu. Apa? Dari ulang tahun ke besi. Amplopin lu kan. Kalau ngomong kagak diayak lagi entar yang lainnya anggota pada japri gua aja lu. Gua di sana juga mendon makan. Oh, sama gua juga. Lu ngambil nambah. Iya. Iya lu, mentang-mentang anu ke besi getol amat. Gue jadi tukang keker lu. Orang mobil ini lagi. Sini. Keker, baik. Apaan sih tuh kegiatan? Gimana? Kapan lagi ngerjain bos? Biasanya dia di keker, sekarang gue jadi tukang keker. Oh iya. Kemarin itu milatnya Kumbesi. Kumbesi yang? Oh. Yang waktu itu kita pernah kegiatan di Sayana itu ya? Di Harapan Indah juga. Harapan Indah. Apaan itu singkatannya Kumbesi? Kumbesi itu kumpulan Betawi Bekasi. Oh itu yang apa? Bang Darta atau Darta apa-apa? Itu Aki Darta. Aki Darta, itu kan Kumbesi itu. Itu Korla, Jaja Simon, itu juga. Baik Kumbesi. Kumbesi juga termasuk. Waduh. Oh lu juga? Oh udah Kumbesi lu. Nah dulu. Iya. Gue berkecimpung di Kumbesi, sekarang masih juga ya. Itu mengenal seni budaya itu awalnya dari Kumbesi. Oh ya, kita harus apa melestarikan budaya. Nah kemarin kebetulan Kumbesi milad yang ke-8 di daerah Tambun. Nah, Tambun ya, dari Selatan. Di Kelurahan Mangunjaya. Iya. Dengan siapa tuh yang ngomong sama siapa tuh? Itu presidennya Kumbesi, ketua umumnya. Umumnya. Bang Haji Muhyiddin Nasdi. Gue wawancarin langsung sama Bang Nian, gue tuang kekernya. Ya kan? Dan juga para jawara. Itu kegiatannya tetap dengan siar seni budaya. Iya. Dengan tampilan-tampilan seni budaya. Oh. Woi, berisik banget itu jalan. Bujuk dah. Wah, ada tinggal jalan-jalan doang ya, tinggal jalan doang, nggak bikin, syukur nggak suruh bikin jalan, suruh jalan. Lu tahu lagi kita podcast di mari. Hei. Oh gitu. Apa? Gedean dia badannya. Iya. Teriak aja dulu. Urusan belakangan. Lanjut. Ya. Ngomongin Kumbesi, kumpulan Betawi Bekasi. Iya. Jadi itu pagelarannya apa aja tuh kemarin? Ada yang badannya gemuk yang kayak apa tuh, pingkong. Keri juga gua. Aku tetep samperin. Mencuk. Pokoknya di Kumbes itu lengkap banget. Ada seni tari, ujungan, pencak silat, gendang rampak. Gendang rampak banyak ya? Macam-macam. Ya, pelestari juga segala macam. Oh. Dan juga itu di Facebook itu anggotanya udah belasan ribu. Buset. Oh. Ya. Makanya alhamdulillah ya. Untuk kedepannya Kumbesi agar bisa maju, bisa sukses, bisa mempersatukan seluruh Padepokan. Kedepannya juga mungkin buat perhatian pemerintah bahwa di Bekasi ada komunitas yang besar yaitu Kumbesi. Tolong diperhatikan oleh pemerintah. Sekian. Ya. Selamat ulang tahun. Yang ke-8 buat Kumbesi. Kumbesi. Kumpulan Betawi Bekasi Raya. Ya. Semoga makin jaya dalam melestarikan seni budaya. Kalau enggak kita, siapa lagi? Siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya. Paham.
Iya, kalau kita udah, kalau gitu. Oke. Kalau begitu pantengin terus. Hah? Warung bayar. Menang itu. Jadi kan udah ada ntar. Dari mana? Hah? Dari Kumbesi. Dari saya. Lu ntar di doyok-doyok. Beneran ya. Kan? Saksin terus. Saksin terus. Channel YouTube, YouTube Bekasi Media TV dan Kesambetnya TV. Check it out. Check it out. Ser.